Tapi kalau mau mampir ke pom bensin agak antri ya coy. Kita mampir dulu ya. Kita coba isi biosolar. Ayo ayo, ikut enggak? Coba kita klakson. Oh, klaksonnya bukan telolet ya, tapi oh, pastikan kalau kita belok ini kita bisa lancar, smooth, mulus, mantul jiwa. Oh, nampaknya ada perbaikan jalan ini. Oh, kita sudah sampai ke gua Jati Jajar coy, di atas itu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Om Vin di channel Bis-Bisan Viral Pada Batini Boom. Ya teman-teman, senang sekali aku masih bisa untuk menghibur para pecinta ETS2, para pecinta simulator, yang mana pada konten kali ini kita mampir di pool efisiensi yang berada di Kebumen kawan. Nah, walaupun kali ini kita bukan menggunakan bus efisiensi, tapi kali ini kita menggunakan bus pariwisata Titan Nirwana. Dan gak apa-apa lah, kita mampir di pool efisiensi, kita main-main, kita kencing dulu, kita istirahat dulu, karena kita akan melakukan perjalanan panjang coy bersama bus Titan Nirwana ini yang busnya berwarna ungu. Oke teman-teman, nah kali ini aku menggunakan map Jawa nih ya, Pulau Jawa. Aku menggunakan map Pulau Jawa. Ini ada Cikampek, kemudian di sini ada Bojonegoro, ini juga Surakarta, ini ada Kebumen. Nah, dan kita akan memulai perjalanan dari pool efisiensi yang berada di Kebumen ini kawan. Nah, yuk langsung saja kita mulai perjalanannya menggunakan bus efisiensi ini. Semoga perjalanan kita tidak ada kendala, karena memang di sini kita harus menyelesaikan misi atau kita harus mengantarkan orang kemana ya. Ya, pokoknya kita jalan-jalan aja coy ya. Nah, nih teman-teman, kali ini kita mau kemana ini ya? Nah, posisi kita sekarang di terminal Kebumen atau di pool efisiensi, dan kita mau ke Gua Jati Jajar ya. Nih Gua Jati Jajar, wisata Gua Jati Jajar. Yuk teman-teman, doakan ya, semoga perjalanan kita lancar, tidak ada kendala, tidak ada kurang suatu apapun. Semoga bis kuning ini adalah bis yang memang bisa menghibur para kalian, para pecinta ETS2, para subscribernya Om Vin. Pokoknya Om Vin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang sudah support, yang sudah subscribe channelnya Om Vin. Memang di sini Om Vin tidak bisa setiap saat untuk menghibur teman-teman, tapi insya Allah kalau ada waktu luang akan ada video baru, dan kita sekali-kali melaksanakan live streaming ya. Jadi memang insya Allah setiap hari tak usahakan ada video baru. Tapi jikalau tidak ada video baru ya mohon dimaafkan, karena memang kesibukan saya yang cukup-cukup sangat padat. Pokoknya wah, konten ini ku dedikasikan untuk para subscribernya Om Vin. Nah, dan jika teman-teman belum subscribe, please subscribe dulu channelnya Om Vin, karena dengan teman-teman subscribe akan menambahku semangat untuk bikin konten bis-bisan seperti ini. Pokoknya Om Vin mengaturkan terima kasih, karena dari awal Om Vin itu 0 subscriber. Kali ini sudah menembus angka lebih dari 10.000. Pokoknya insya Allah kita kembangkan channel ini menjadi channel bis-bisan viral pada batini boom. Mungkin di luar sana sudah banyak ya channel bis-bisan ini, tapi setidaknya channel ini bisa menjadi pelangi lah, bisa menjadi warna baru untuk para gamer-gamer simulator atau pecinta simulator. Nah, kita mampir dulu ke terminal Kebumen ya ini ya. Barangkali terminalnya ini ada sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang bagus. Nah, kita mampir dulu, barangkali kita banyak penumpang di sini kawan. Oke. Yo, kita beralih ke kamera kabin tentunya ini. Ya, ini kamera di mana kita real menjadi seorang driver. Jadi di ETS ini, jika teman-teman yang baru mengikuti atau yang baru penyuka ETS ini, bahwa ini ada dua kamera ya, kamera kabin sama kamera bawah ini. Nah, ini kamera dalam, maksudnya kamera kabin sama kamera atas. Mantul jiwa. Itu depan kita ada
polisi tidur. Nah, ini kita harus berhati-hati karena nanti kalau kita menginjak polisi tidur, nanti suaranya mak jegluk 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 gitu kawan. Oke. Nampaknya tidak ada apa-apa ini di terminal Kebumen. Tidak ada bis, tidak ada ruko. Nah, ini nampaknya terminal yang sedang dibangun ya kawan-kawan ya. Oh, kita langsung saja, pokoknya kita mampir saja ya di sini ya. Tujuan kita ke wisata Goa Jati Jajar. Pokoknya tetap stay tune, tetap di channelnya Om Vin. Mungkin dari teman-teman yang request Om Vin mau pakai kendaraan apa, mau pakai bis apa, teman-teman bisa komen. Agak nyerempet mobil taksi coy. Tapi tidak apa-apa, karena memang namanya juga berkendara lah. Berkendara itu memang setidaknya kita harus berhati-hati. Kadang kita pun yang berhati-hati, kadang orang lain juga tidak berhati-hati kawan. Waduh, hujan. Kita setting ya biar nggak hujan ya. Kalau hujan itu memang visualnya cuman gelap, terus hujan itu menurut saya memang nggak asik kawan. Tapi kita buat cerah ya, cerah. Dan sekarang kita jam 9 pagi ya, jadi memang bisa dilihat bahwa trafiknya cukup-cukup sangat padat. Dan ini waduh, kita lihat dulu, mau mampir ke pom bensin enggak ini kawan? Tapi kalau mau mampir ke pom bensin agak antri ya coy. Kita mampir dulu ya, kita coba isi biosolar. Wah, jangan-jangan ini sudah pakai aplikasi map Pertamina. Wah, aku belum install ya aplikasi My Pertamina. Hai kawan-kawan, ini gimana ini? Oh, kita yang sebelah kiri saja. Sebelah kiri kosong coy. Kita yang sebelah kiri saja. Oke, siap. Oke, kita sudah menempatkan diri ini. Siap, kita isi full ya. Pak, full pak. Wah, pokoknya kita isi full. Kita isi full, jangan sampai kita kehabisan bensin di tengah jalan. Nah, itu ada informasinya, fuel tank is full, tandanya bensin kita sudah penuh coy. Yo, langsung saja kita memulai perjalanannya. Pokoknya doakan agar Om Vin selamat sampai di tujuan, yaitu tujuan kita. Aduh, gak kelihatan. Tujuan kita adalah Goa Jati Jajar. Kamu ini bis apa itu tadi? Sesama bis harus saling menghargai coy, nggak boleh selip-selipan seperti itu, apalagi. Nah, pastikan kalau kita sedang menyeberang, kita oke. Kita pastikan selamat ya. Oh, mantap jiwa, mantap jiwa. Yo, langsung saja kita perjalanannya coy. Siap. Pokoknya di sini Om Vin memakai traffic Indonesia ya. Ini real seperti Indonesia trafficnya. Ada canter, ada bus, ada truk tronton, dan juga ada motor. Dan di sini saya menggunakan map ANJ. Ini adalah map dari Pulau Jawa. Ini mapnya berbayar ya. Ini berbayar, mungkin sekitar saya beli sekitar, saya dapat diskon map ini. Ini saya beli sekitar 50.000. Tapi jika teman-teman ingin beli yang atau menghargai pembuatnya, ini dijual dengan harga 100.000 coy. Pokoknya ini mapnya keren sekali. Kita real untuk berkendara di jalanan. Wewewewe, ada penumpang. Sese, bentar, kita tawa ke penumpang dulu. Barangkali mereka mau ikut di bisku ini, karena bisku ini adalah bis penumpang ya. Ini memang, nah ini bis pariwisata. Tapi kita coba, barangkali mereka mau ikut. Ayo, ikut enggak. Coba kita klakson. Oh, klaksonnya bukan telolet ya, tapi gitu. Yo, langsung saja, ini gigi satu, kita mulai perjalanan coy. Pokoknya kita bersenang-senang di channel Om Vin ini. Mungkin dari teman-teman yang belum tahu bahwa channel ini adalah channel simulator, yang mana kita menggunakan truk, kadang menggunakan bus, kadang menggunakan mobil. Nah, mobilnya itu saya punya mobil Panther coy. Nah, itu di video sebelumnya saya sudah pernah menggunakan mobil Panther. Tapi memang biar teman-teman nggak bosan, kita setiap kali bikin konten, nah kita nanti akan berubah kendaraan ya, maksudnya nggak melulu pakai bis. Siap.
Nah, bisa dilihat bahwa kita benar-benar melewati jalur yang memang khusus Indonesia. Wah, kakak-kakak. Mungkin dari teman-teman yang ada pertanyaan tentang Om Vin ini, tentang channel ini, tentang map yang Om Vin gunakan, itu bisa komen di kolom komentar, nanti sebisa mungkin tak jawab. Tapi kalau memang saya nggak bisa jawab, ya mohon dimaafkan karena kesibukan saya di dunia nyata. Karena di sini memang konten ini ku dedikasikan untuk para subscriberku. Wah, jika kalian belum subscribe, please subscribe dulu. Nah, ini dengan kalian subscribe ini menambahku semangat bikin konten seperti ini. Pokoknya just kita bersenang-senang di channel ini, coy. Nah, gigi kita 5 kita tambah ke gigi 6. Nah, gigi 6 itu kita ke gigi 6, ini adalah gigi yang paling tinggi dari bis ini. Ini bis pariwisata, dan ini kita melewati kanan kiri kita adalah ladang gandum. Oh, ladang gandum kayak itu loh, kayak iklan-iklan yang serial-serial yang dikasih susu itu loh. Oh, kanan kiri kita adalah ladang gandum. Mantap jiwa. Jujur ya, aku suka warna dari bis ini. Nah, ini adalah bis yang memang enggak mainstream. Ini jos sekali ini dengan perpaduan warna putih, hitam dan warna ungu, dan ada sedikit gambar burung itu. Wah, ini membuat, wah itu teman kita, coy. Ada bus yang berwarna ungu juga itu, coy. Ya, kita sapa ya. Kita sapa din 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 din. Wah, itu teman kita. Pokoknya di sini sesama bus itu harus kita saling mengklakson nanti. Nanti kalau kita ketemu bus, kita klakson ya. Din 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 din. Biar apa? Biar kita banyak temennya. Waduh. Oke, siap. Mantul jiwa, ini enggak kelihatan, coy. Kalau enggak kelihatan, kita beralih ke kamera kabin tentunya. Pokoknya just di sini ya. Pokoknya ini game saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin bermain game yang bingung. Waduh, aku bingung main game apa ya. Ini game ini adalah game yang tak rekomendasikan karena memang kita belok kiri, coy. Kita rating ke kiri dulu. Nah, itu ratingnya sudah ada. Kita belok kiri karena tujuan kita ke Gua Jati Jajar. Oh, pastikan kalau kita belok ini kita bisa lancar, smooth, mulus. Mantul jiwa. Kalau begitu memang kita harus ada ancang-ancangnya ya. Kalau nggak ada ancang-ancangnya nanti nabrak. Karena bus sendiri mempunyai badan, body yang panjang. Makanya kita harus selalu berhati-hati, kita harus selalu siap siaga. Pastikan kalau kita belok itu kita punya yang namanya space yang lapang. Oh, siap. Kalau nggak kelihatan, kita beralih ke kamera kabin tentunya ini, kawan. Siap. Yo, kita akan menuju ke Gua Jati Jajar. Ini nampaknya trafiknya di sini agak longgar karena memang ini bukan jalur antar kota antar provinsi. Ini adalah jalur yang ada yang namanya keretanya, coy. Kita hati-hati nanti kalau ditabrak kereta. Lihat kanan, lihat kiri. Oke, kosong. Kita langsung saja untuk menuju ke Gua Jati Jajar, coy. Wow, nampaknya ada perbaikan jalan, coy. Waduh, mana ini? Oh, nampaknya ada perbaikan jalan ini. Ada begonya. Woi, kita salah. Kita salah jalur, coy. Harusnya lewat kiri. Waduh, kita malah lewat kanan. Aduh. I'm sorry. Coy. Waduh. Wih, ada kereta, lek. Wow, ada kereta. Kita salah jalur, coy. Aduh, pokoknya. Yang tadi tak bilang bahwa kita harus fokus, coy. Aduh, kita harus fokus, tapi kita nggak fokus tadi, coy. Oke. Wah, seru sekali game ini, coy. Memang ini, banyak sekali kita menemui mobil, truk, menemui sepeda motor, truk box. Ada tukang becaknya juga, coy, di sebelah kiri itu. Mantul jiwa. Ini adalah map yang recommended ya, coy ya. Waduh, berat nih, lek.
Waduh, berat lek, sampai apik nanggeli piye jali. Yo, gigi satu mulai, kita mulai perjalanannya. Waduh, 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 waduh. Oh, yang tak takutkan terjadi juga ya tadi ya. Bisku nenggel coy coy. Waduh. Oke, nampaknya di depan itu adalah Gua Jati Jajar dan kita akan menuju gua itu. Kita akan mengantarkan ibu-ibu PKK ini untuk berrekreasi di Gua Jati Jajar. Mantap jiwa, mantap jiwa. Menggunakan bus apa ini? Bus ungu. Aku lupa namanya apa tadi ya. Siap, siap, siap. Oke, kita balik kamera kabin karena memang kalau kita pakai kamera atas tuh nggak kelihatan, coy. Sedih aku itu. Oke. Mungkin jika teman-teman punya request Om Vin pakai kendaraan apa itu bisa komen di bawah ya. Nanti insya Allah akan kuturuti. Pokoknya sebisa mungkin untuk para subscriberku, para pecinta ETS 2 ini akan kuturuti segala macam permintaan. Tapi ya memang harus bersabar karena memang mod sendiri susah dicari, coy. Aku cari mod efisiensi itu nggak ada, coy. Belum nemu aku mod efisiensi itu. Makanya itu kita pakai mod yang ada dulu ya. Nah, nanti jika ada requestan dari teman-teman nanti kita sedikit turuti. Siap, siap, siap. Oke, teman-teman. Kita ketemu Alfamart tuh di depan itu, tapi kita nggak mampir karena memang penumpangku nggak request mampir Alfamart. Oh, kita riting ke kiri saja. Kita ini kita melambung dulu, coy. Siap, kita melambung dulu. Kamera kita arahkan. Wow. Oke, mantul jiwa, mantul jiwa. Oke. Jos. Siap. Pokoknya kita bersenang-senang ini di map yang cukup hebat ini, coy. Yo, siap. Oke, kawan, nampaknya kita lihat map dulu ya, kawan ya. Oh, kita mau sampai ke tempat Gua Jati Jajar, coy. Kita selesaikan misi dulu ini. Kita selesaikan misi dulu sebelum nanti kita akan beralih ke misi yang lain karena memang kita harus menyelesaikan misi dulu. Oh, kita belok riting ke kanan. Oke, mantap jiwa. Waduh, ini gimana ini? Ayo. Maju saja. Oke. Mantap. Nampaknya kita masuk di perkampungan ini, perkampungan yang bisa dikatakan cukup padat. Siap. Oh, kita balik ke kamera kabin saja, coy, karena memang kita nggak kelihatan pakai kamera atas. Oke. Siap, mantul jiwa. Siap. Oh ya, kalian suka kamera kabin atau kamera atas? Nah, kalau aku sih lebih suka tak mix ya, tak campur. Kadang kamera atas, kadang kamera bawah. Nah, kalau kita kamera bawah, nanti kalau ada jalan yang agak sempit kita nggak kelihatan, coy. Makanya kita mix saja ya, coy ya. Oke. Siap, kita belok ke kiri saja ya. Kita riting ke kiri. Kita lewat sini ya. Oke, mantap jiwa. Oke, mantul jiwa ini, teman-teman. Yo, langsung saja ini kita kurang lebih beberapa kilo lagi kita sudah sampai ke Gua Jati Jajar. Wah, saya nggak sabar ini untuk menyelesaikan misi mulia mengantarkan ibu-ibu PKK untuk rekreasi di Gua Jati Jajar. Dan terpantau trafik di lawan arus kita, trafik di lawan arah kita padat, tapi alhamdulillah trafik di tempat kita nggak padat, coy, karena memang di sini alhamdulillah sekali ya nggak macet. Kalau macet nanti kita bisa overtime, kita bisa kelebihan jam ini, kawan. Mantap. Siap, pokoknya siap ya. Mantul jiwa. Oh, tinggal beberapa 1 atau 2 kilo lagi kita sampai di tempat
peristirahatan kita coy di Gua Jati Jajar coy. Yo ya yo ya yo ya. Oke, kita belok kemana? Kita belok ke kiri ya kawan ya, karena di depan itu nggak bisa. Bentar. Oh, kita belok. Oh, nampaknya ada apa itu? Oh, nampaknya ada nganu coy. Oh, ada apa itu? Kita foto dulu. Oh, ada penangkapan bandar narkoba itu coy. Oh, kita sudah sampai ke Gua Jati Jajar coy, di atas itu Gua Jati Jajar nampaknya. Oh, ada yang mau rekreasi juga di belakang kita. Kita cari parkiran dulu coy. Kita cari parkiran dulu agar kita bisa menempatkan bis ini dengan nyaman, dengan aman. Sentosa Loh Jinawi, mantap jiwa. Waduh, nabrak. Siap, kita belokkan dulu. Nampaknya kita cari parkiran dulu ya, aman ya. Kita cari parkiran yang kita cari parkiran yang dekat masjid aja coy. Kita cari parkiran yang dekat masjid biar kita kalau mau sholat tuh mudah. Oh, kita cari parkiran di sini aja kawan. Mantap jiwa, mantap jiwa. Siap. Alhamdulillah kita sudah sampai di Gua Jati Jajar coy. Dan kita parkir di sini aja biar apa? Biar kita mau kemana-mana mudah. Bentar. Oke, salah setir. Oke kawan, alhamdulillah kita sudah sampai di Gua Jati Jajar coy. Nah itu kita sudah sampai di misi kita. Dan nampaknya kita akhiri dulu video kali ini. Nanti akan ada kelanjutan dari video ini ya. Tetap stay tune, tetap support channelnya Om Fin. Oke, see you, bye bye.